pokoknya kelamaan. Nanti kalau main pecah. Ibu, anak-anak tolong tunggu di luar ya. Aku takut kak, mendingan kita pulang aja udah, nggak usah menagihan sama susu ngesot. Tenang aja, kan ada aku di sini. Aku sama Mochi sama Zara tunggu di depan aja ya. Iya, kita tunggu sini aja ya. Iya. Kalian aja sana. Ya udah, yuk kita cek. Pail-pail yang hilang di sini, tiba-tiba anak-anak ini mukulin saya. Maaf suster, kita nggak tahu kirain suster itu suster ngesot, makanya kita pukulin. Adek, di rumah sakit ini tidak ada suster ngesot. Kalian semua jangan buat rusuh ya. Maaf dokter, tadi Rafa pernah lihat suster ngesotnya. Rafa nggak bohong dok. Bu Ranti udah di depan tuh. Kebetulan, saya ingin bicara sama ibu kalian. Ayo, mari ke depan. Nah, begini Pak, Bu. Apa anak-anak itu sering mendengar cerita seram ataupun mistis yang tidak benar? Namanya juga anak-anak, Pak Dokter. Maaf aja ya. Kalau mungkin mereka tuh jadi bikin panik di rumah sakit ini. Dok, baru udah pahampuraan. Tolong dimaklumin, dokter. Ya, namanya anak-anak mungkin seneng banget nonton film horor yang menakutkan gitu. Kayak Tom and Jerry, Mr. Bean, terus sama film... Tom and Jerry mah film kartun. Maaf, hampuraan mah, dok. Ya sudah, Pak. Tidak apa-apa. Maaf, Bu. Tolong kasih pengertiannya Bu ya sama anak-anak. Iya, iya, Dok. Kalau di sini tidak ada suster ngesot ataupun hantu lainnya. Iya, ya, iya, dok, pasti saya kasih tahu anak-anak. Oh, maaf sekali lagi ya, Dok. Ya, ya sudah, Pak. Bu, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Mangga, ya. Mangga, Dok. Iya, mangga. Makasih. Mangga, mangga. Aduh, anak-anak teh ayah wae. Tuh, baru udah dengerin tuh kata dokternya. Shh, udah. Anak-anak. Ayo, Bro, Dok. Ayo kita pulang sekarang udah malam, ayo. Aja. Udah yuk pulang yuk, pulang yuk, udah. Ayo, malam. Balik, ah. Oh, iya sih yang mungkin, ah. Kenapa sih orang dewasa gak percaya sama kita? Iya nih, bikin bete si Mochi Kidza menau aja. Ayolah kita ketemu suster ngesot beneran. Masa kita dituduh ngayal? Ngayal kan gak bisa barengan. Ya udah yuk, kita cepetan jalan aja biar cepet nyampe ke rumahnya. Yuk. Mochi, lihat. Ada yang duduk tuh. Iya, jangan-jangan dia korban tabrak lari, Dam. Yuk kita tolongin. Tapi apalagi sih? Tapi gimana? Dadam, ayo. Gimana? Kok hilang sih? Kali dia ngumpet ya? Ngumpet, main petak ngumpet kali. Sama kita.
Jangan. Udah buatin kue bolu buat Aja. Udah aku potong-potong. Jadi nanti pas dia pulang, tinggal makan deh. Pasti enak. Tata! Aduh, ada apa sih? Bi, tadi kita ketemu suster ngesot, Bi, di situ. Hah? Suster ngesot? Iya. Marah. Si suster ngesot nggak ada juga. Kok nggak ada sih? Bikinin kue, sengaja Mami bikinin buat Pak Dokter sama Bu Suster. Nanti kalian anak-anak ikut nganterin ke rumah sakit ya kue-kue ini. Sekalian minta maaf karena kalian udah bikin keos di rumah sakitnya. Yummy. Kayaknya enak nih. Ya enak atuh Pak Rete. Satu main ambil-ambil aja celamitan tangannya. Nggak tahu ini buat orang. Ngerti gak sih kalau ini teh buat tamu? Rete kebiasaan. Aduh, Rete. Rete kenapa, Rete? Dada sakit. Hah? Rete? Rete beneran sakit? Iya, beneran dia sakit. Rete kena penyakit jantung. Soalnya dada kirinya yang sakit. Iya, aku punya jantung. Iya sih, kalau nggak punya jantung berarti udah mati. Rewa ini beneran. Pak Rete beneran ya? Pak Rete jangan bercanda dong, Pak Rete beneran nggak ini? Bawa saya ke rumah makan. Ih, kalau sakit itu jangan ke rumah makan. Ke rumah makan kalau lapar. Ini sakit beneran. Bu, ke rumah sakit. Anak-anak, tolong. Anak-anak, tolong ini teh. Pak Rete beneran sakit. Ternyata dia orang, dia bisa sakit anak-anak. Coba sekarang kalian semua panggil Hansi Pers. Ayo cepet. Aja ya Pak Rete ya. Aduh, gimana nih? Bisa begitu. Suster, udah dong. Ente pokoknya kelamaan. Ibu, anak-anak tolong tunggu di luar ya. Biar Pak RT diperiksa sama dokter. Kalian! Keluar! Ayo keluar! Udah keluar! Ayo kita di luar aja yuk. Kita nunggu di luar ya. Wah, saya tinggal ya, suster. Gara-gara Hansip. Dibilang pengen pulang, dirawat di sini gimana sih? Pak Rete teh pengen sembuh apa enggak? Ya pengen. Ya udah kalau gitu mesti rawat di sini. Mau dirawat di panti jompo.